Halo teman-teman, di channel aku ketemu lagi dengan saya yang selalu memberikan tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di sekitar kita. Sebelum ke pembahasan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe-nya, like, komen, dan share-nya. Dan bagi kalian yang belum bergabung atau kalian baru menemukan channel ini melalui video ini, ya tentunya kalian bisa dukung channel ini lebih berkembang dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe-nya ya, agar saya semakin semangat dalam membuat konten, tutorial, tips, trik yang bermanfaat untuk keseharian kalian. Oke, langsung saja ke topik. Setelah sebelumnya saya membahas cara membuat backup listrik di saat listrik padam dengan menggunakan UPS yang tidak terpakai ataupun rusak. Dan untuk kali ini saya akan membuat alternatif lain di saat listrik padam ya, yaitu menggunakan lilin abadi, yang dimana lilin yang biasanya kalian temukan atau yang biasa dijual di toko-toko kelontong kecil di sekitar kalian atau di minimarket, itu bisa kalian sulap menjadi lilin abadi, yang dimana lilin tersebut tidak akan habis atau habisnya lama ya, dengan menambahkan beberapa bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau yang bisa kita temui di sekitar kita, maka lilin tersebut akan awet dan tidak akan mudah habis walaupun digunakan lama. Dan tidak hanya itu, kalian juga bisa menghias pada lilin tersebut sehingga tampilannya terkesan mewah dan kalian tidak bosan untuk menghiasnya lagi. Seperti apa tampilannya dan apa bahan-bahannya, yuk simak saja videonya, jangan di skip ya. Yuk simak terus videonya dan jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham. Yuk. Inilah bahan-bahan yang perlu kalian siapkan, antara lain ada lilin yang bisa kalian temui di warung-warung kelontong atau di Alfamart atau di Indomaret ya. Lilin sendiri harganya sangat murah dan bisa kalian dapatkan satuan ataupun satu amplop. Oke, untuk bahan yang kedua kalian siapkan korek api untuk menyalakan lilinnya, untuk menyalakan apinya di atas lilin. Dan bahan yang ketiga ada air, ini sudah saya siapkan di gelas, airnya disesuaikan aja ya sama kebutuhan. Satu gelas ini tidak akan saya gunakan lagi. Dan yang keempat adalah minyak ini minyak goreng yang kalian bisa dapatkan pada warung kelontong atau Indomaret, Alfamart. Ini bisa menggunakan minyak bekas masak ya. Dan gelas untuk menaruh lilinnya nanti. Dan setelah itu kalian siapkan pewarna, ini saya menggunakan pewarna makanan, kalian bisa menggunakan pewarna apapun dan warna apapun. Di sini saya sudah menyiapkan warna biru dan satu lagi warna merah, ini kalian bisa menggunakan warna apa sesuka kalian. Dan bahan yang terakhir adalah batu, atau kalau misalkan tidak ada kalian bisa menggunakan pasir putih atau batu biasa. Ini saya menggunakan batu akuarium ya, yang sudah dicat warna-warni sehingga nanti bisa menjadi hiasan juga. Oke, kita mulai saja, siapkan gelas dan lilin. Kemudian kalian potong lilinnya, kalian sesuaikan ukuran lilinnya dengan ukuran gelas, ukurannya segini. kalian potong menggunakan cutter. Setelah itu kalian upayakan lilin tersebut berdiri, dan di sini di bawah lilin saya menggunakan double tip agar lilin tersebut bisa berdiri di dalam gelas. Seperti ini ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan share ke teman kalian agar channel ini berkembang. Dan setelah itu kalian masukkan batu warna atau batu akuarium ini satu persatu dan perlahan. Yang penting rata ya, kanan kiri depan belakang sama banyaknya. Tujuannya apa? Agar lilin ini tidak roboh saat dibawa gelasnya atau saat berpindah tempat. Sebagai penguat, dan di samping itu juga sebagai memberi kesan mewah pada tampilan. Oke, kurang lebihnya segini saja. Setelah itu kita ambil bahan berikutnya. Dan kita ambil air. Kita tuang secukupnya. Setelah itu kalian tuangkan pewarna. Di sini tadi saya sudah memberikan pewarna sedikit dan kelihatannya kurang, akan saya tambahkan sedikit lagi. Oke, setelah diberi pewarna, kalian aduk dengan sendok, garpu, atau kayu. Yang penting warna tersebut tercampur dengan air. Seperti ini ya, aduk secara perlahan. Sambil menunggu kalian bisa klik subscribe, like, dan share ya ke teman kalian agar channel ini berkembang dan bisa terus memberikan manfaat dan berfaedah untuk kalian semua. Oke, setelah tercampur rata, kalian tuangkan juga bahan berikutnya, yaitu minyak goreng. Kalian tuangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting jangan sampai menutup bagian ujung lilin. Jangan sampai sumbu lilin tertutup ya. Gini cukup. Dan setelah itu nyalakan apinya. Dan seperti inilah penampilannya. Kalian bisa menambahkan minyak sirih atau minyak apa aja untuk pengusir nyamuk ya, atau beri sedikit minyak pengharum untuk menambah aroma harum pada saat lilin tersebut dinyalakan. Dan kurang lebihnya seperti ini ya tampilan dari atas. Oke, kalian bisa manfaatkan ini di rumah. Seperti itulah tutorialnya, dan mohon untuk klik subscribe untuk dukungan channel ini berkembang agar kami bisa memberikan tutorial yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.